الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah, pagi hari ini kita mari dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab 40 hadis bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya pilih hari ini 4 belaka, hadis ke-4, 14, 24. Kalau tengok kepada masa, insyaAllah akan izinkan kepada kita sekadar-sekadar. Hadis yang ke-4nya daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan menceritakan kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Saya terjemuh sikit dulu dah. Sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 tahun dalam keadaan air mani yang campur dengan telur. Ini 40 hari mula-mula. Selepas daripada tu maka jadilah segupa darah yang duduk di rahim ibu. Selepas daripada tu jadilah seperti daging stokor. Demikian juga 40 hari. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Lepas pada tu dihantarnya malaikat untuk tiupkan ruh masuk di dalam tubuh bayi ataupun budak yang ada di dalam perut sana. Maka diperintah ataupun ditentukan kepadanya 4 perkara. Bikatbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'idun. Dengan tandanya rezekinya. Ini kita kena gambar katanya kita belakang ni. Apabila kita duduk dalam perut mak kita dulu. Nah, selepas tu setiap orang manusia lagu tu lah. Ditulis ataupun ditentukan kepadanya rezekinya. Ajalnya, iaitu umur dia yang nak hidup atas muka dunia lama mana. Amalannya ataupun usaha dia. Dan celaka ataupun bahagia. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, sesungguhnya seseorang kamu sentiasanya mengerja amalan-amalan ahli syurga sehingga di antara dia dengan syurga tu kalau nak masuk sejekal, nak masuk lolor. Ni kita ingat molek re hadis ni, bab hadis ni penting ni. Sehingga dia buat amalan tu nak masuk syurga sejekal ataupun seapa sehasta. Tapi sudah pun ditentukan di Lauh Mahfuz katanya dia ni adalah ahli neraka. Apabila dia nak mati maka dia pergi buat amalan ahli neraka, maka masuklah neraka dia. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya seseorang kamu sentiasanya mengerja amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab. Sehingga dia nak masuk neraka ni sejekal. Dekat mana nak masuk neraka? Kalau jetik teh, oh masuk neraka lalu dah. Faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Tapi akhir hidup dia, dia mengerja ataupun buat amalan ahli syurga, maka dia boleh masuk di dalam syurga. Ha ni. Bila kita tengok daripada hadis ni,
kita nak pergi hukum manusia syurga kau ni aku bukan khijau kita. Kita tengok hanya zahir. Zahir diri kita ataupun kita tengok orang. Okay. Tengok pada zahir dia buat gatu dia rajin dia usaha. Alhamdulillah. Tapi bukan arti katanya dia ni wajib boleh masuk syurga dengan hak kita duk tengok. Tapi tengok zahir insyaAllah orang ni ahli syurga. Tapi Tuhan dia kira pada akhir. Maknilah hadis yang selalu kita dengar innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan adalah dikira pada hujung akhir sekali. Akhir kat kita nak mati tu. Ban plai kita wit nanti sutai kita tu macam mana? Maka macam itulah. Nah, dikira dalam hidup kita. Sebab tu kita kena minta semua dengan Allah Taala. Jadi kejap ime kita. Nah, kejap ime kita sampai ke kita mati pun duduk di dalam ime. Ni adalah salah satu daripada doa yang Nabi ngajar kita supaya kita sebut di akhir-akhir semaya kita belum pada kita nak wisale, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang sentiasa ubah hati manusia ni, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Ha tu hati kita ni duduk di Allah Taala. Yang nak paling kau tu paling kau ni duduk di Allah. Ya, walaupun kita berasa kata yang kejap habis cekak, walaupun ngaji, walaupun geti, gotu geti kau ni, tapi kita jangan lupa bahawa syaitan yang nak tipu kita, nak goda kita, nak gonggong kita pergi kepada neraka walaupun ngaji tinggi sekalipun. Nah, wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Hadis diceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masuk pula di dalam hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Nabi ayat katanya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Ini kira katanya halal darah ni. Halal darah lagi mana maknanya boleh bunuh orang ni. Tu pun bukan bunuh pasal sepakat orang kampung pakat bunuh dak. Dia kena kajian, kena ada orang mi amnat boleh bunuh. Orang jalan hukum bunuh. Nah, bukan katanya berlaku pak tu sama-sama orang kampung pakak bunuh hak tu tak selesai masalah. Yang pertama sekali athayyibu zani, orang tua tapi zina. Ha ni orang tua zina ni kira katanya teruk nah dah tu. Tua umur banyak tapi duk buat lagi perkara-perkara hak mungkar, perkara hak tak baik. Siapa kau jatuh berzina duk bojel rata tuai tak sim nikah tapi duk seru berikan orang tino tu orang tino ni ataupun duduk dengan tino hak dia duk kene siapa kau jatuh berzina. Ha ni halal darah. Patut lagu mana? Ha ni kira negeri perintah cara Islam. Kalau negeri perintah tak pasal Islam tak ada jalan hukum. Sebab tu orang Islam dia cita-cita sokmo nak buat macam mana nak berjalan hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi. Ha ni? Tak boleh jalan. Yang pertama sekali tak boleh jalan. Athayyibu zani, orang tua yang zina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Iaitunya, orang bunuh orang, maka orang bunuh tu saat ni dia kena mati. Orang kau acayakam tu lah yang kena mati. Sebab apa? Sebab dia buat jadi orang tu mati. Dia pergi bunuh orang. Maka nak jalan hukum macam mana ke atas dia? Maka kena jalan dengan hukum Islam. Ambil dia, bunuh. Walaupun dia mengaku dah. Dia mengaku katanya dia salah. Hukum Islam tetap kena jalan hukum. Bukan supaya ngasan negeri Sia ni, dia panggil kot mai-mai saksit negeri Sia ni. Bunuh orang kalau tengok kepada gambar tu tikai bedai gang masuk dalam san, ผม ขอ โทษ นะ ครับ ไม่ ได้ ตั้ง ใจ เสีย ใจ เลย ครับ รด habis hok bunuh orang cerak-cerak kalau tengok oh zoling sungguh-sungguh sepatutnya kena
kena perahan ciwit situ selalu dah. Tapi dengan sebab apa? Nabi bersiar, okey. Dia takut, takut apa? Takut itu kurang rakyat dia. Dia tak ada kira katanya siapa-siapa. Lepas tu orang kaya-kaya masuk got sebentar. Orang kaya, orang ada nama cu siang itu pun masuk dok dalam got supaya gisai nama tu ada luar perak. Gitu. Itulah. Kalau jalan hukum Islam, insya-Allah semua tu adalah akan menjadi orang pakat takut dan pakat gerung belakang. Yang ketiga, wattariqu lidinihil mufariqu lil jamaah. Yang ketiga, orang yang tinggal agama dia dan orang tubik daripada jamaah Islam. Orang yang tinggal agama maknanya orang jatuh murtad. Duk dalam agama Islam molek-molek. Reti tahu gatu gani gatu tapi tinggal agama Islam. Patu soal lagi iaitu orang yang becek diri dia daripada jamaah. Jamaah di sini arti jamaah Islam. Ini kita fahamlah katanya tiga perkara inilah yang menghalalkan darah seorang Muslim. Umumnya darah orang Islam ni adalah haram. Kita nak pergi bunuh dia dengan sesuka hati, buat main-main, wasa nak terah bunuh orang, ajang eh. Islam dia tak ada, macam itu long, bukan katanya terah-terah bunuh orang, sebab darah seorang manusia ni adalah penting dan adalah, apa, semua tu adalah dikira katanya satu kehormatan yang Allah Ta'ala bagi, walaupun orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun kita tak dibunuh dia. Nah, kecuali dia rukran Islam, orang Islam, dia pasal tak molek, niat tak molek terhadap orang Islam tu, kira tu hukum lain lah pula. Yang keempat, itu yang ke-24. Saya ambil pak-pak belakang dah. Pak-pak belah, hani yang ke-24. Hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat, maknanya yang dicerita teruh daripada Allah Azza wa Jal. Tuhai katakan, hadis ni panjang sikit lah, tapi tak apalah. Saya terjemuh sikit-sikit. Ya ibadi, Tuhai sebut semua ni, ya ibadi. Gapo ya ibadi, wahai hamba-hamba aku. Inni haramtu zulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Sesungguhnya aku haram. Tuhai raya katanya, aku haram melaku kezalimi ke atas diriku. Maknanya, aku ni haram kamu semua. Jangan buat zalim. Waja'altuhu bainakum muharrama. Dan benda zalim saat ni, aku haramkan di antara kamu, maka jangan kamu buat zalim di antara satu sama lain. Maknanya, mung sama mung sendiri. Hei, hamba-hamba aku, jangan dah buat zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Hai hamba-hambaku, semua kamu sesat belaka kecuali orang yang aku hidayah kepadanya, maka hendaklah mitaklah kamu, mitaklah hidayah daripada aku, nescaya aku akan hidayah kepada kamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua tiap-tiap orang kamu lapar belaka kecuali orang yang aku beri makan ni, maka mumitaklah makan ni daripada aku. Nak ayat katanya suruh kita doa serta dengan kita usaha cari apa rezeki kita tu. Ni maksud dia, ut'imkum, nescaya aku akan beri makan ni kepada kamu. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Hei hamba-hambaku, semua tiap-tiap orang kamu telanjir belaka. 'Arin maknanya telanjir kecuali orang yang aku beri pakaian kepada dia, maka hendaklah kamu minta pakaian kepada aku, nescaya aku akan beri pakaian kepada kamu. Maknanya kena
kena usaha lah. Dalam hadis ni ajar kita supaya kita usaha cari nak supaya Allah beri kepada kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang kamu adanya salah silap waktu malam dan siang. Maknanya kamu semua ni berdosa belaka. Adalah tepek-tepek. Gatu sikit, goni sikit, tak kena kat tu, tak kena kat ni. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Akulah yang akan ampun semua dosa-dosa kamu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka hendaklah kamu minta ampun dengan aku, nescaya aku akan ampun kepada kamu. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak sampai, maknanya tak sampai nak gi buat mudarat kepada aku. Maka mung duk usaha juga sia-mala nak buat mudarat kepada aku. Dan mung tak sampai untuk nak wi manfaat kepada aku. Mung duk usaha nak wi manfaat, dan wak gotu dan wak gani tak siapa. Nak ayat katanya Tuhan ni dia lebih nua kuat amnat dai-dai. Tak siapa manusia nak gi buat mudarat kepada dia ataupun manfaat kepada dia. Nah, Tuhan itu ayat lagi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika orang hak awal sekali kamu dan orang hak akhir sekali dan manusia jin semua beripung duduk di atas seorang lelaki yang paling takwa sekali, maknanya ruap-ruam semua manusia jin, orang dulu orang akhir, ruap-ruam semua you naik kon dia kan hak paling takwa sekali. Lepas tu, berasa katanya hebat habis cakap dah. Dah beripung semua dah manusia dan jin. Tuhan katanya, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Mung walaupun cerdik bijak beripung semua, tak boleh menambahkan kerajaan aku, ketinggian aku, kehebatan aku, walaupun sikit. Maknanya, walaupun mung ramah setara mana pun, bukailah menambahkan kehebatan aku, ketinggian aku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Nak supaya dengan saat ni tak? Wahai hamba-hambaku, jika orang hak awal sekali, orang hak akhir sekali, jin dan manusia semua tu pakat beripung jadi orang yang paling jahat sekali. Duk atas diri seorang orang paling jahat sekali. Mung sekiranya mung tak buat amal ibadat, mung deraka kepada aku, hei manusia, hei hamba-hamba aku, tidaklah menguraikan kerajaan aku walaupun sikit. Maknanya Tuhan mai care. Tak ada duk penting katanya, oh bomong sujuk ke aku, bomong semaya banyak, oh menambah wey kajik aku, bomong deraka kepada aku semua, hei manusia, hei jin, aku rare wey kajik aku. Ya ibadi, lagi dah hadis ni panjang sikit ni, tak apalah baca habis dah muka ni, boleh jadi sub sekat ni hari ni. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika orang hak awal sekali, hak akhir sekali, manusia dan jin semua tu pakat beripung duduk di satu lembah ataupun satu bangau, maknanya pakat ruam tua duduk di sekali, duduk di satu tempat, lepas tu pakak minta doa belaka. Orang tu minta, orang ni minta. Pakak doa teriak belaka. Nabi itu, Tuhan katanya, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alah.
mas'alatah. Nasyaya aku akan bui semua kepada tiap-tiap orang hadap minta. Ma naqasa dhalika mimma indi. Tidak kurang di sisi aku walaupun sikit. Illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Bandai mudah-mudah. Kalau munghe manusia duk fikir katanya kurang kali hak aku wui kepada kamu. Bandai mudah-mudah. Supaya dengan ambil jarum. Ambil jarum sepucuk. Giceluk dalam air. Air lauk. Lepas tu cuba akak. Akak jarum. Air hodok lekat di mucung jarum tu lah. Itulah hak aku wui kepada munghe semua manusia, semua jin. Semua orang baik, semua orang tak baik tu. Banding setara tu. Kurang tak? Lauk yang sangat luah. Yang Allah Ta'ala wui tu. Supaya dengan air yang duduk di mucung-mucung jarum. Wui kepada semua manusia. Semua jin, semua makhluk dia. Masya Allah. Ya ibadi. Akhir sekali lah. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Thumma uwafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَمْلُؤُ الْمَئِنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu yang aku hitung kepada kamu. Selepas pada itu aku bui kepada kamu semua tiap-tiap kara kamu buat. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Siapa yang boleh dapat kalau hak baik, hak dia buat, hak dia usaha hidup dalam hidup dia, Allah Ta'ala akan bui kepada dia, balas sikit lagi di akhirat. Siapa yang dapat benda baik saat ni, falyahmadillah, adalah dia syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalik. Siapa yang dapat lain pada tu, maknanya dengan sebab dia kurang usaha ataupun dia buat dosa atas muka dunia, maka Allah Ta'ala balas neraka kepada dia. Tuhan sendiri ayat katanya fala yalumanna illa nafsa. Maka orang tu janganlah dia tuduh ataupun jangan dia kata kecuali kena kata kepada diri dia sendiri. Kena tuduh diri dia sendiri, apa aku duduk atas dunia, aku duduk buat tak baik, aku karuk, aku banyak dosa. Sebab tu kita kena rajin, kita kena usaha dalam hidup kita. Nah, Tuhan nak tak mano kita hak tu, ha Tuhan bukan hak kita. Kita nanti usaha ya. Minta sama ya Allah, terimalah amalan hak aku buat. Terimalah gapo-gapo benda baik yang aku buat walaupun sikit. Sebab tu Nabi royak katanya imatatul adza 'anil tariq. Iaitunya kita buat benar-benar duduk di atas jalan. Kaca, paku, duri. Benar-benar bahaya. Kita nampak dah. Takut-takut orang jalan di belakang tu jijak. Maka kita buat benar tu. Takut-takut kena orang. Inilah pahala yang paling rendah sekali. Yang kita buat di dalam hidup kita. Apatah lagi. Benar-benar hak baik. Maka hendaklah kita selalunya buat. Benar hak jahat. Hendaklah kita selalunya minta ampun dan kita kena jauh perkara-perkara yang tak baik dalam hidup kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.